Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dalam trip kali ini kita akan pergi ke ibadah di RCCG Lagos ya, dengan Pastor E.A. Adeboye. Dalam video ini saya juga akan menunjukkan beberapa video dari pergi sampai ke tempat ibadahnya ya teman-teman, dan pulangnya juga ya. Jadi kita bisa sama-sama merasakan seperti apa sih waktu kita di Nigeria. Di video ini kali ini saya akan bikin mungkin langsung ke dua ibadah ya teman-teman. Tuh lihat tuh, itu ibadahnya tuh, kanan itu, kanan tuh. Wah, tuh. Luar biasa. Tuh. Jadi 1 kilo kali 1 kilo ya penuh ya. Enggak muat loh ya, sudah penuh itu, sudah ujungnya sana. Sudah ujungnya. Maka sudah mulai ya berarti. Sudah. Dari pagi. Dari pagi. Dari pagi, dari jam 8. Luar biasa. Jadi sudah enggak cukup nih orang-orang yang antri mobil ke sini ini sudah gimana nanti? Hearing things that you said and actually looking at it on its own is totally different. Oh ini loh parkirnya kiri ini loh, lihat nih parkirnya. Ada nggak gereja Indonesia kayak gitu? Amin. Tangkap pengurapannya. Amin. Amin. I'm tearing up looking at this. It's amazing. Lihat manusia-manusianya. Our boss number is 06RR. Okay, you're with me, so just follow me. Okay. But you know we are a large crowd. Yeah. So you might miss me, but you know we're very tall, so you might. Jangan lupa ya nomor bisnya. 06RR. 06RR. Okay. Okay. Maaf, you miss us. Jadi nanti waktu kembali ke bisnya kan banyak sekali. Okay. Jangan lupa bis yang 06RR. Okay, kita siap, kita keluar. Asal aja. Saya baru datang besok. Gedung-gedung. Lagi mau ke gereja RCCG Lagos, Pastor Adeboye. Nanti semua kirim ke grup ya. Ready? Ready? Ayo, jadi kita semua ini dipandu untuk masuk ke ibadahnya ya. Tidak boleh nyasar, jangan misa-misa karena saking ramenya ada kemungkinan bisa bakal terpencar-pencar ya. Jadi kita sudah diinfokan sama tour leader-nya untuk tetap bareng-barengan ya, jangan misa-misa sendiri karena tempatnya luas banget. Ada beberapa dari teman kita atau pastor kita yang angkat tangan supaya tunjukin ini jalannya ke situ ya. Kopi mana Pak? Udah padu dulu. Puji Tuhan teman-teman, kita diberikan tempat VIP untuk gereja keluarga Allah. Lalu untuk sebelah kiri kita yaitu adalah choir RCCG yang mungkin ada 7000 choir. Halo teman-teman semua, untuk video ini mohon maaf ada bagian dari video ini yang akan suaranya di mute karena ada copyright lagu ya teman-teman. Lalu dalam video ini rata-rata isinya adalah praise and worship ala Nigeria. Dalam ibadah RCCG ada juga testimoni, pengumuman, kesaksian,
lalu juga pesta di Buya Khotbah ya. Sayangnya saya belum rekam karena waktu itu lagi fokus untuk dengar ibadahnya. Yeah.
Ya teman-teman, untuk lagu ini sebenarnya benar-benar spesial banget ya. Jadi ini seperti lagu dedikasi. Dan waktu kita di Nigeria, kita menyanyikan ini sampai 13 kali teman-teman. Jadi benar-benar seperti mengingatkan lagi, mengulang lagi, dan benar-benar menanamkan kepada diri kita sendiri ya, bahwa kita itu punya teman, yaitu Tuhan. Ya teman-teman, di perjalanan Nigeria ini saya kelupaan untuk merekam Pesta di Boye Kotba karena lagi fokus mendengarkan Pesta di Boye Kotba ya. Jadi ada satu yang saya sudah rekam sebelumnya seperti ini teman-teman. Just a few on the way, hurry up now, because I'm about to pray for salvation. Ask Jesus to be merciful unto you. Ask him to please save your soul. Wipe away all your sins with his blood. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Now, if you are the way, just keep coming. Make sure you get there before I finish praying. And pray as you come for the salvation of your soul. Thank you, Father. He's a forerunner of the wings of light. You are the light that makes my face shine bright. As I behold your face, I become the light. Where's darkness at the side of light? In I said, we are the Lord's way. I am the Lord's way. I am the Lord's way. I am the Lord's way. Nah, di bagian ini sebenarnya ibadah sudah selesai teman-teman ya. Tapi banyak jemaat yang masih tinggal dan berdoa dan memuji-muji Tuhan di tempat ini ya teman-teman. Luar biasa api Roh Kudus bekerja dengan hebatnya di tempat ini.
Setelah selesai ibadah, kita semua rombongan ada menunggu untuk bertemu dengan Pastor Adeboye. Lalu ada momen Pastor Adeboye tumpang tangan untuk Pastor Obaja untuk mendoakan Pastor Obaja. Lalu kita semua foto bersama. Bisa foto bersama dengan Pastor Adeboye adalah suatu kehormatan karena Pastor Adeboye biasanya tidak ada foto bersama ya. Karena Pastor Adeboye memiliki sangat banyak tamu, ibadah saja selesai di jam 12 malam. Apalagi berikut-berikutnya ini. Lalu jam-jam berikutnya mungkin jam 1 sampai jam 3 pagi masih ada antrian untuk bertemu dengan tamu-tamu lain. Selanjutnya keesokan harinya kita pergi ke ibadah yang lebih besar, mungkin ukurannya sekitar 1,5 x 1,5 km. Perjalanan dari villa menuju ke ibadah ini mungkin makan waktu sekitar setengah jam atau lebih kali ya teman-teman. Ayo mari teman-teman ikuti perjalanannya yang seru dan banyak ketawanya ya teman-teman. Teman-teman disarankan pakai masker ya, karena memang di jalan ini waktu mobil lewat itu langsung banyak debu. Jadi disarankan pakai masker ya. Lalu teman-teman di gedung yang orange sebelah kiri itu adalah tempat untuk mandi ya. Jadi banyakkan jemaat yang datang itu mereka kena kotor ya karena debunya. Jadi pas sampai di ibadah mereka itu jadi mandi dulu baru ikut ibadahnya. Thank you.
teman-teman, jadi ibadah gerejanya sudah selesai. Ini selesainya mungkin di jam 1 pagi atau jam 2 pagi kurang gitu ya. Seandainya kalian mau nonton ibadah fullnya, mungkin nanti saya akan kirimkan linknya. Saya taruh linknya di video deskripsi ya teman-teman. Kalian nanti bisa taruh komen untuk request videonya ya. Nanti mungkin saya akan coba cari dan taruh di video deskripsi linknya ya. Puji Tuhan, kita jadi ada kesempatan untuk bertemu dengan Mami Gio yang adalah istri dari Pastor Adeboye. Lalu kita pun foto bersama-sama ya di tempat ini. Lalu kita semua pulang dari gereja dan kena macet total, teman-teman. Full banget ini macetnya sampai ujung ke ujung. Jadi kalau tidak salah waktu itu pas kita nyampe di villa itu mungkin sekitar jam 3 atau jam 4, saya lupa deh mungkin. Sekitar jam 3-an kayaknya deh. Kalau begitu terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tips menarik berikutnya dan vlog menarik berikutnya. Dan Tuhan berkati semuanya.